beberapa macam kreativitas. Salah satu diantaranya, pengrajin tas dan tikar yang terbuat dari limbah kemasan kopi. Uniknya, inovasi kali ini tidak membutuhkan modal, hanya mengambil sampah yang ada di setiap warung dan di desa Cormerbo. Kemudian dengan keterampilan tangan yang cekatan, dapat mengubah sampah tersebut menjadi barang-barang unik yang tentu saja memiliki harga jual. Tanpa modal uang, kreativitas inovasi daur ulang sampah menjadi tikar, keranjang buah dan juga tas wanita ini tentu saja sangat menguntungkan. Cukup membutuhkan keterampilan dan waktu luang, kreativitas dengan bahan yang terkesan tidak berguna ini ternyata dapat disuap menjadi pundi-pundi rupiah. Hingga saat ini, terdapat 3 rumah di desa Cormerbo yang melakukan usaha daur ulang sampah plastik kopi menjadi barang kebutuhan rumah tangga. Luas kampung saya sekitar 28 hektar. Cuman tempat itu profesi penduduk saya sebagai petani. Kemudian selama ada dana desa, alhamdulillah kami turut mendukung dan membantu kegiatan pemberdayaan kelompok perempuan, yang mana dengan mengadakan kerajinan tangan daripada orang perempuan ini hingga dapat menghasilkan yang cukup lumayan, di antara lain hasil daripada limbah kemasan saset kopi, hingga kelompok perempuan ini dapat menghasilkan juga das, dan insya Allah mungkin ke depan akan kami produksi jenis-jenis yang lain. Sekian, terima kasih. Dan daur ulang sampah bermacam-macam kemasan kopi, yaitu kita bisa membuat tikar bermacam-macam motif. Seperti itu contohnya, ada beberapa motif tikar yang sangat menarik sekali kita lihat. Nah, juga ada tas, dan tas ini dirancang oleh yang sudah kita perkenalkan, namanya siapa? Ini adalah dan juga siapa ya Bu? Udah berapa lama Ibu kira-kira membuat tikar ini? Kira-kira kalau satu tikar yang ini berapa Bu menghabiskan kemasan kopinya? Satu tikar ini harganya Bu? Luar biasa ya, ternyata daur ulang sampah itu sangat bermanfaat. Nah, dari daur ulang sampah kemasan kopi ini aja bisa menghasilkan uang. Nah, yang lain tunggu apa lagi?